enggak. Kan saya mau nyumbang lawak gak enak gitu. Jadi tadi pertanyaan ganteng dan cantik dengan suasana yang ada di dalam itu benar-benar jadi satu kesatuan, hikmatnya dapat, serunya dapat dengan banyak pengisi acara. Ada mungkin pesan yang disampaikan sama siapa mengarungi waktu dalam rumah tangga yang malam ini? Iya, cuman saya sih ngucapin selamat aja, selamat buat Lore. Ada antrian juga panjang. Iya, banyak banget antrian tadi sampai ke belakang tol Cipali. Rendang nggak dapat, saya makan bakso Malang. Kang Denny, kan salah satu sahabat Kang Denny juga masuk di dunia lori. Kalau ada komentar, apa? Komentarnya sih sebagai teman ikut mendoakan semoga niat baiknya dimudahkan. Tapi sebagai teman juga mendukung, kasih atau mungkin ada kan juga beberapa akhirnya kita ingin maju sebagai calon wali kota. Memang ada pro kontra, tapi itu hal seperti itu dalam banyak situasi pasti akan ada yang dukung, pasti juga mungkin ada yang kurang dukung. Buat Marcelnya fokus aja sama yang baik. Kalau ini siap juga. Anak sekolah, nah itu dia nih. Istri gue lagi sering sedih karena selama 15 tahun kita tidak pernah terpisah sampai akhirnya hari ini udah masuk ke baru hari ke 10 tuh. Hari ke 10 kita pisah sama Abi. Kita emang nggak bisa ketemu sampai 3 bulan pertama. Nanti September baru kita bisa ketemu. Kangen banget. Jadi di SMP ya boarding school, semi militer, nama sekolahnya SMA Presiden. Memang kan Abi tadinya pengennya ke. Ya kita sih tujuannya pengen Abi mandiri di sini. Karena kan di sana urus semuanya sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang kan. Ya, tapi masuk ke SMA, mungkin harus dipersiapkan untuk nanti setelah SMA dia kuliah kan harus lebih mandiri lagi, bukan dia mau dimanapun dilanjutin ya, di luar kota, di luar negeri atau mau masuk akpol, kan semuanya kita nggak ada yang tahu. Ya, paling nggak basic hari ini di SMA yang sekolah sekarang bisa memberikan bekal yang cukup lah selama 3 tahun di Genteng. Biasanya apa-apa disiapin, sekarang apa-apa nyiapin sendiri. Karena jauh dari rumah mungkin batasan-batasan yang dijaga dan kasih tahu. Kalau jauh dari rumah aku lebih percaya di sana juga pasti di asrama dia punya aturan-aturan yang ketat ya, mau nggak mau anak itu harus ngikutin. Malah kadang kalau di rumah kita juga yang suka banyak nggak teganya kalau sama anak ya gitu, kalau Abi bangun, Abi antar nih, ntar nih. Mungkin kalau di rumah masih bisa begitu ya, tapi kalau tinggal di sana kan dia benar-benar harus. Setengah lima bangun. Itu yang pengen kita sarankan buat aku yang lebih mandiri dan disiplin. Kenapa? Anaknya yang mau. Kita juga kasih arahan. Kita dukung, kita support. Ya pasti sekarang dia sedang mulai menjajaki fase-fase itu. Gua bilang sama Abi, Kak, Kakak tahu bagaimana rasa kehidupan Papi dulu. Papi berjuang. Jadi badan Kakak mengalir darah Papi. Kakak juga pasti bisa melewati semua. Nanti kalau misalnya pas anak kan kadang suka drama, suka nangis gitu. Nah kalau saya kata sendiri. Cuma nangis mulu, kemen. Tapi karena ibu barunya lebih sensitif. Iya. Aku tiap hari, hampir tiap hari nangis ya. Sekarang lagi ngapa-ngapain, lagi makan. Apalagi makan yang aku makan, makanan kesukaan dia misalkan. Ingat anak, lagi tidur. Ingat anak, dia lagi ngapain ya gitu. Atau ke tempat-tempat apa gitu, masuk ke kamarnya, jalan ke mall, ke tempat yang biasa dia seneng, makan di mana, terus lalu. Bahkan kalau lagi olahraga, biasanya kan lagi olahraga. Olahraga kan berdua sama Abi di bawah. Di olahraga nangis, seperti hari olahraga pertama tanpa Abi. Biasanya sama Abi, Bi. Kalau komunikasi, mulainya berapa kali mungkin? 3 bulan ini tidak bisa komunikasi, tidak. Karena memang benar-benar dibiasakan. Biasakan nggak kontak kita benar-benar nanti semua informasi dapat dari pihak sekolah. Kangen banget ya sama HP-nya dibatasi 3 bulan. Ya, tapi di sisi lain aku seneng juga sih, karena kalau misalkan sekarang juga kalau di rumah yang aku khawatirin justru kan anak-anak zaman sekarang gadget banget ya, jadi sampai kadang tidur pun HP ada di samping
kupingnya gitu. Sleep wall, lo tuh anak sekarang itu orang. Pacaran zaman sekarang tuh teleponan sampai pagi. Padahal dua-duanya tidur. Aduh, bingung gitu cara ngeininya. Tapi kalau di asrama kan ada aturannya gitu, boleh pegang HP. Sekarang nggak boleh pegang HP sama sekali. Mungkin nanti kalau di jalan ada waktunya gitu. Jadi memang diatur kalau biar mengikuti tahapan-tahapan. Kak, cara mengeluarkan tete sendiri gimana sih, Kak? Lu bilang kita doain aja, pokoknya tetap kan sekolahnya udah tahu semuanya bagus, pasti bagus. Yang penting karena dia mikir bisa nggak ya, karena selama ini kan apa-apa disiapin. Tapi bahkan sebelum berangkat pun papi sempat ngajarin nyuci. Ntar nyuci gini kan, nanti kakak soalnya nyuci sendiri. Bisa sih, anaknya masih banget. Cuman kita aja yang terbiasa tidak bersama dia, biasa setiap hari. Tapi kebanyakan orang biasanya keluar negeri, ini memilih untuk di dalam negeri. Karena next-nya kan sekolahnya ada di luar. Sekarang kan masih tingkatan SMA ya, atau mau sudah SMA. Tingkatannya nanti dari SMA kita nggak tahu dia maunya kemana, arahnya kemana. Yang penting kita persiapkan dulu dari sekarang supaya nanti pas dia sudah selesai, dia mau lanjut kuliah, mau keluar, dia mau lanjut kuliah di sini sendiri atau keluar kota jauh dari orang tua, dia udah benar-benar bisa maintain, manage waktu, disiplin, apa segala macam, dia udah siap. Sama sarawan juga kan terjadi rata-rata di SMA kan, usia-usia pengen tahu sesuatu, kenal hal-hal yang nggak benar. Paling nggak selama 3 tahun ini otak gue istirahat, anak gue aman. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai itu udah 2 kali ganti. Support buat siapa?